pemuda-pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi yang ada di sini, sekarang mengerjakan investment. Kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya. Kerjakanlah sebaik-baiknya, oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu, dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Maka, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, jikalau kita semuanya berkumpul di sini, kenangkanlah akan hal itu. Kenangkanlah bahwa sebagai tadi ku katakan, korbanan-korbanan kita telah berat sekali. Jumat 28 Oktober 2022. Hari ini tepat 94 tahun sejak Sumpah Pemuda Sorak dikumandangkan. Sumpah Pemuda! Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini ikrarku, ikrar yang ku ucapkan 94 tahun yang lalu. Sumpah yang di dalamnya menggenggam persatuan, sumpah yang merangkul segala keberagaman. Kini telah kita terima tongkat estafet perjuangan para pemuda bangsa. Kini masa depan negara ada di tangan kita. Kini kitalah penentu arah kemana negara dibawa melangkah. Jawab dengan lantang agar aku bisa mendengarnya. Sudahkah kau penuhi tanggung jawabmu? Sumpah Pemuda Generasi 2022. Wahai pemuda saudara sebangsa tanah airku, ini tentang sebaik janji 94 tahun yang lalu, tentang tanah air bangsa dan bahasa. Sebagai tanggung jawab yang akan kau saksikan di hadapan Tuhan, ini saatnya kamu menjunjung dan membawa Indonesia bergerak lebih maju. Aku tidak peduli apa ras dan sukumu, aku tidak peduli apa agama dan warna kulitmu. Aku berdiri menagih sumpah yang kau pangku. Bangunlah pemuda, gunakan energi dan waktumu, kerahkan seluruh tenagamu, tegakkan langkahmu. Jangan banyak merunduk angkat kepalamu. Ini adalah panggung membangun Indonesia yang sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.